hadir dengan new formula. Ini upgrade formula berarti ya, upgrade formula dari new formula yang kemarin. Nah, kali ini apa sih sebetulnya yang membedakan Mampu.ung dengan Mampu.ung yang sebelumnya? Gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Selain dari packagingnya, kali ini kita juga udah masukin ini ya, icon-nya Mampu.ung. Ada seorang ibu dan lagi menyusui anaknya. Lalu juga kita ada kandungan terbaru, di mana kandungan ini bisa mensupport ibu-ibu menyusui supaya asinya makin lancar dan makin berkualitas. Yang pertama, kita udah tahu lah ya kalau Mampu.ung tuh identik dengan daun kelor, ya kan? Itu udah pasti kalau Mampu.ung. Ingat daun kelor, ingat Mampu.ung, oke? Daun kelor yang pasti paling berkualitas punyanya Mampu.ung, karena kita benar-benar menggunakan daun kelor pilihan. Jadi daun kelor itu banyak banget grade-nya. Nah, kalau di Mampu.ung ini kita menggunakan grade yang paling tinggi, yang paling bagus tentunya untuk kalian semua. Nah, kita sendiri tahu apa aja sih manfaatnya daun kelor. Secara ya, kalau kita ini ya, kita satu persatu dari kita habis melahirkan, kita melahirkan itu kita ada masa nifas, kita mengeluarkan banyak darah, ya kan. Nah, di daun kelor ini tinggi banget zat besi, di mana zat besi ini bagus nanti untuk memproduksi darah kita, supaya untuk mengembalikan darah-darah yang hilang pada saat kita proses melahirkan itu tadi dan masa nifas gitu. Dan dengan adanya kandungan zat besi yang tinggi itu juga membantu ibu menyusui. Kita pasti tahu ya kalau kita tuh sering lelah pada saat menyusui gitu ya. Kita begadang, tiap 2 jam sekali anaknya bangun, minta nenen. Belum kalau misalnya yang pumping, harus pumping gitu ya. Terus juga mau makan masih kejar-kejaran. Nah, kita butuh banyak energi. Dimana zat besi itu tadi juga bisa membantu kita untuk melawan rasa lelah kita. Dan daun kelor itu sendiri juga mengandung sumber vitamin dan mineral yang tinggi sekali. Terus selain itu, daun kelor di Mampu.ung itu juga memenuhi zat gizi. Kita tahu banget kalau daun kelor itu termasuk salah satu produk di Indonesia yang diekspor keluar itu ya. Jadi mereka itu gunakan khusus untuk anak-anak yang kekurangan gizi. Jadi daun kelor ini bagus banget untuk memenuhi gizi pada ibu menyusui. Nah, yang kedua kita tahu ada kandungan ikan gabus. Di ikan gabus itu mengandung albumin, di mana albumin itu bagus banget untuk proses regenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Jadi kalau misal proses regenerasi sel-sel kita bagus, nah kita yang misal nih habis melahirkan, pasca operasi sesar atau pemulihan pasca melahirkan, itu bagus banget itu untuk mempercepat proses penyembuhan luka-luka kita. Dan ikan gabus sendiri ini juga bagus untuk menjaga cairan dalam tubuh kita, terutama untuk ibu menyusui, karena ibu menyusui itu butuh cairan yang banyak kan ya. Kita butuh cairan ekstra. Nah, ikan gabus ini bagus banget untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh kita supaya tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Selain itu apa? Tentunya ikan gabus karena dia proteinnya tinggi ya, dia bisa meningkatkan kualitas dalam ASI kita. Karena kita tahu kalau penyerapan dari protein hewani itu paling bagus, oke? Terus selain itu juga kalau semisal semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita terpenuhi, otomatis juga imun kita akan terjaga, apalagi di tengah kondisi seperti ini. Jadi ini bagus banget dikonsumsi untuk meningkatkan imunnya ibu menyusui juga. Kita tahu ya ibu menyusui itu pasti banyak capeknya, gampang ngedropnya. Nah, dengan konsumsi Mampu.ung itu bisa jaga supaya kita tetap kuat. Yang terakhir sekarang apa sih yang terakhir? Ada tambahan daun katuknya. Ya, daun katuk itu bersifat sebagai laktagog, dan juga daun katuk itu prolaktinnya tinggi banget. Jadi untuk ibu-ibu menyusui, Mampu.ung new formula ini, formula yang telah di upgrade ini ya, itu bisa membantu kita untuk mensupport supaya suplai ASI-nya makin lancar. Nah, jadi dengan dua kandungan yang sebelumnya, daun kelor ikan gabus, itu bisa meningkatkan secara kuantitas dan kualitas gitu ya. Terus kita tambahin sekarang itu ada daun katuknya, otomatis pasti secara kuantitasnya makin bagus, kualitasnya juga makin bagus. Nah, daun katuk sendiri itu juga tinggi kalsium. Kita ibu menyusui itu juga butuh kalsium. Terus daun katuk itu juga banyak kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh ibu menyusui. Daun katuk itu bagus untuk kesehatan mata. Ya, kita kadang ibu menyusui kalau kita gampang capek, kita ini ya, maksudnya kayak kita kurang istirahat juga, itu mempengaruhi dengan kesehatan mata kita. Nah, di daun katuk itu sendiri itu mengandung vitamin yang bagus untuk kesehatan mata kita. Terus daun katuk juga mensupport imun kita sebagai ibu menyusui. Jadi sebetulnya ketiga kandungan di Mampu.ung yang sekarang ini dengan komposisi yang tepat loh ya. Jadi kandungan itu nggak cuma ada tiga kandungan, tapi kalau komposisi perbandingannya nggak tepat, ya hasilnya nggak akan maksimal gitu. Jadi di Mampu.ung ini kita udah uji coba, kita udah juga ini ya, aku udah konsumsi sendiri juga dan aku udah merasakan. Jadi sebelum kita menemukan
formula terbaru ini kita udah uji coba nih dengan beberapa sampel komposisinya berapa dan kita menemukan komposisi yang tertepat, paling tepat untuk meningkatkan secara kuantitas dan kualitas ASI ibu menyusui gitu. Tentunya kalian tahu juga kan sekarang ini aku lagi masa menyusui Moel. Kemarin Moel habis operasi, dia butuh recovery yang cepat. Yang awalnya operasi itu dia dijadwalkan sama dokter kemungkinan 2 minggu ya baru boleh pulang. Ternyata begitu dia boleh minum ASI, aku kasih ASI sama dokter udah dibilangin, oh ternyata gak perlu 2 minggu, 1 minggu aja udah boleh pulang karena proses recovery-nya dia cepet banget. Eh ternyatanya lagi gak sampai 1 minggu loh, cuma 4 hari dia udah boleh pulang. Jadi dia itu yang paling terakhir masuk di NICU, tapi dia yang paling pertama keluar di NICU. Cuma dalam 4 hari aja dia udah bener-bener nunjukin recovery yang cepet banget. Sampai kemarin akhirnya aku putuskan untuk ASI aku kalau yang ada sisa gitu, yang berlebihan itu aku juga donorin ke anak-anak NICU supaya mereka bisa cepat pulang dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga mereka lagi gitu. Jadi memang minuman Uung ini aku sendiri ngerasain gitu ya di anak aku, di perkembangan Moel. Apalagi kalian tahu sekarang ini Moel pasca operasi dia masih butuh proses pemulihan yang cepat. Karena apa? Ini kan masih ada yang bekas operasinya tuh belum ditutup gitu ya. Dia masih ada lubang stomanya di sini. Otomatis ketika anak yang punya lubang stoma gitu ya, dia tuh kalau nenen itu langsung keluar. Jadi kayak pipis gitu. Istilahnya tuh kayak minum langsung keluar gitu. Nah, ya kita tahu aja kalau misal minum langsung keluar, berarti kan proses penyerapan belum maksimal karena ada pasca operasi itu tadi. Sebetulnya dokternya Moel udah bilang ini akan bisa maksimal nanti kalau setelah penutupan stoma gitu. Tetapi puji Tuhan semenjak aku konsumsi Mambu Ung yang new formula ini tadi, itu betul-betul aku rasain banget. Bahkan dokter sampai akhirnya kayak kaget juga gitu karena dia seminggu itu kenaikannya bisa 350 gram. Mungkin untuk anak-anak yang kondisi normal gitu ya, itu kayak segitu gampang banget tercapai gitu. Tapi untuk anak-anak pasca operasi seperti Moel dan yang masih ada lubang stoma, itu benar-benar kayak suatu hal yang perlu digenjot banget gitu loh. Untuk meningkatkan berat badan tuh kayak aduh susah lah kayak gitu. Tapi puji Tuhan dengan bantuan Mambu Ung ini sebagai salah satu ikhtiar aku, ternyata Moel bisa mencapai kenaikan berat badan. Bahkan minimalnya tuh 200 gram, dokter dan bilang-bilang gak muluk-muluk, 200 gram aja udah bagus. Ternyata Moel bisa naik di 350 gitu. Dan aku harap Mambu Ung new formula ini dengan bahan yang natural, tentunya kita gak menggunakan bahan lain apapun, kita semuanya menggunakan bahan yang organik dengan kualitas yang tertinggi, yang paling bagus. Karena aku pun juga konsumsi untuk anak aku pasti mengutamakan semua yang terbaik. Dan aku harap mami-mami semua yang konsumsi Mambu Ung new formula ini juga bisa merasakan manfaat yang luar biasa. Tentunya kita juga udah memenangkan beberapa banyak brand ya, kayak banyak brand award gitu. Ada brand choice, terus ada kita masuk ke SWA, terus kita juga menangin Muri. Aku harap dengan dukungan-dukungan kalian, dengan support kalian, kita bisa mencapai semua itu. Itu juga bisa dikembalikan lagi berkat untuk kalian semua gitu. Jadi kalian bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari Mambu Ung new formula. Itu tadi dari aku. Semoga semakin ke depan kita bisa semakin merangkul ibu-ibu, kita semakin bisa mengoptimalkan gizi terbaik untuk anak kita. Karena menyusui itu bukan cuma sekedar menyusui. Menyusui itu bukan cuma sekedar memberi makan ke baby, tapi menyusui itu adalah kita memberikan semua yang terbaik dari yang dalam ada di dalam tubuh kita untuk anak kita. Dan tentunya bukan untuk cuma babynya aja, maminya juga sehat, anaknya juga sehat. Sekian dari aku dan selamat mencoba Mambu Ung new